Perbaikan jembatan Beli yang merupakan jembatan darurat kembali dilakukan. Ini setelah lantai jembatan jebol akibat tidak mampu menahan beban dari truk lohan angkutan batu bara dengan bobot lebih dari 20 ton. Jebolnya lantai berdampak pada arus lalu lintas Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah terganggu sejak Sabtu malam. Perbaikan lantai jembatan cukup parah dikarenakan besi penyangga sampai bengkok, serta lantai papan yang patah. Evakuasi terhadap truk lohan dilakukan terlebih dahulu, hingga pada Minggu pagi baru dilakukan perbaikan lantai jembatan. Larangan kendaraan bobot di atas 20 ton sudah ditulis di papan. Hanya saja banyak pengendara yang memanfaatkan kelegaan petugas pada malam hari. Untuk kendaraan yang lewat dari 20 ton itu dihimbau agar untuk tidak bisa lewat dulu demi kebaikan kita bersama. Bukan masalah apa, kejadian lagi seperti apa yang terjadi tadi malam. Nah, jadi dari awal memang kita sudah menghimbau kendaraan muatan dan kendaraan itu tidak boleh melintas. Mayoritas kendaraan yang masih mengantri hingga Minggu sore adalah kendaraan roda 6 ke atas, sedangkan kendaraan roda 4 harus bergantian melintas. Di samping banyak juga yang memanfaatkan jalan alternatif walaupun sudah menempuh jarak yang lebih jauh. Hari Sutriansyah, RBTV, melaporkan.